Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama channel saya Badrun Tagiri. Kali ini channel Badrun Tagiri akan memberikan informasi terupdate dan terbaru seputaran artis Indonesia, yaitu Rizky Billar dan Lesti Kejora guys. Yang baru bergabung dengan channel Badrun Tagiri, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe-nya dulu guys, agar channel Badrun Tagiri terus berkembang dan mendapat rating cut nomor 1 di seputaran artis Indonesia ya guys ya. Kita lanjut ke topik pembicaraannya guys, atau berita hari ini yang akan Bang Mimin berikan kepada para fansnya Lesti Kejora dan Rizky Billar. Lesti Kejora dan Rizky Billar didatangi atau dikunjungi oleh artis ternama Indonesia, yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang berkunjung ke kediaman Lesti Kejora. Entah ada apa guys, sehingga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berkunjung ke rumah Lesti Kejora dan Rizky Billar. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun disambut hangat oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar. Mereka pun berbincang-bincang guys, entah apa yang dibincangannya karena belum tersebar di publik. Sehingga bapak dari Rizky Billar ini pun ikut berbincang-bincang dengan mereka berempat ini guys. Apakah yang diomongkan oleh mereka? Jangan skip-skip videonya kalau kalian ingin tahu apa yang diomongkan oleh mereka ini guys. Rizky Billar ternyata ingin membeli salah satu dari mobil kepunyaan dari Raffi Ahmad ini guys. Namun Raffi Ahmad belum memberikan kata iya atau tidak. Dia ingin menjual mobil tersebut kepada Rizky Billar dan Rizky ini guys. Hingga bapak dari Rizky Billar ini membantukan ngomong kepada Raffi Ahmad untuk menjual mobilnya kepada Rizky Billar ini guys. Ternyata bukan itu saja yang ingin disampaikan oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora ini kepada Raffi Ahmad guys. Ada hal lain yang disampaikan kepada Raffi Ahmad ini guys, bukan hanya ingin membeli mobilnya saja guys, namun ada hal penting yang ingin diomongkan oleh Rizky Billar ini guys, namun tidak diberitahukan kepada publik guys. Tapi Bang Mimin akan terus menelusuri apa yang diomongkan oleh mereka itu guys, hingga tidak boleh dibicarakan sampai ketahuan publik. Tunggu video Bang Mimin selanjutnya jika ingin mengetahui apa yang diomongkan oleh mereka berdua guys di kediaman Rizky Billar dan Rizky Kejora. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini agar tidak ketinggalan berita selanjutnya tentang kabar mereka berlima ini guys, apa saja yang diomongkan oleh mereka berlima hingga publik tidak bisa mengetahuinya. Namun Bang Mimin akan terus menelusuri informasinya untuk para pemirsa di rumah. Bang Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.